wabarakatuh. Selamat malam kepada rakan-rakan seperjuangan. Okey, ini hari saya ingin berkongsi pengalaman dalam satu produk yang mana produk ni memberi banyak manfaat bagi saya, sebab saya merupakan seorang pesakit. Bila saya menggunakan produk ni, dan saya nak sharing, berkongsi pengalaman saya mengenai produk ni kepada anda semua. Kemungkinan kalau anda rasa produk ni perlu untuk anda, kita boleh sama-sama merasai kebaikan dan keberkesanan di produk tersebut. Okey, sebelum tu saya nak mulakan, saya tak nak lebih tekan kepada produk. Kita lebih tekan kepada keperluan. Yang mana semua tahu air. Air adalah keperluan utama. Yang mana dalam tubuh badan manusia mengandungi 70% kandungan air daripada benda-benda lain. Maksudnya keperluan air dalam badan kita melebihi daripada keperluan vitamin-vitamin yang lain yang kita perlu untuk memastikan diri kita stabil. Sebab tu orang boleh makan macam-macam vitamin, tapi apabila dikurang air, dia lebih tidak bermaya berbanding dia mempunyai lebih vitamin. Kenapa saya kata air? Sebab air tanpa risiko. Sekira vitamin you ambil, vitamin C melebihi keperluan daripada dalam badan you, dia boleh menjadi toksik yang sebenarnya boleh mengundang satu masalah lain dalam badan you. Tapi kalau air, dia tanpa risiko. Sebab tu kita perlu menilai dan memilih air mana yang terbaik untuk diri kita, sekiranya kita sayang pada diri kita. Teknologi air telah berkembang maju dalam pasaran Malaysia. Macam-macam produk jenama air, daripada reverse osmosis dan dipanggil distilled water, ataupun air yang disejat, ataupun macam-macam sekarang anugerah lah, bermacam-macam produk air industri air. Yang manakah yang terbaik? Jadi di sini saya ingin berkongsi faktor mana kita perlu menilai sesuatu air yang kita ambil tu bergantung pada baik untuk diri kita. Okay. Kalau kita sedia maklum, sumber air datang daripada sungai dan hujan. Hujan, air hujan adalah air yang baik, air yang bersih, mana mineral, zat galian. Tetapi masalahnya kita ni apabila dia jatuh ke bumi, sebab kadar parit kita, sisa industri kita semua masuk dalam sungai. Jadi tak ada sungai dalam negeri Johor ni, tak ada satu sungai yang bersih. Sungai yang bersih ni simple je. Kalau kita nak gambarkan sama sungai tu bersih, kita nampak sungai, kita beli kat baju, kita terus boleh terjun, itu sungai tu bersih. Tapi kalau kita tak mampu buat macam tu, maksudnya sungai tu tak bersih. Jadi kita bayangkan air datang dari sungai ni masuk ke loji pemprosesan, dan air itulah yang kita minum. Jadi cuba kita bayangkan dulu punya air, sungai dulu dengan sungai sekarang. Jadi oleh itu satu syarikat telah membuat satu inisiatif. Dia telah membuat kajian faktor air yang terbaik untuk diminum. Semua orang tahu air yang terbaik adalah air zam-zam. Kenapa air zam-zam? Sebab ciri-ciri air zam-zam berakali dan mineralnya tinggi. Kadang-kadang ini ciri-ciri air zam-zam. Kemudian dia pergi ke China. Di China, yang kita tahu China dulu tertutup, jadi tanpa disemarui oleh sisa industri. Apabila dia pergi ke satu daerah, di daerah tu penduduknya umur melebihi daripada 100 tahun. Jadi orang buat kajian, kenapa penduduk-penduduk ni boleh mempunyai umur yang panjang? Dan faktor utama adalah faktor pemakanan. Faktor pemakanan. Yang kedua adalah faktor sumber air. Jadi apabila dia buat kajian di sekitar kawasan tu, air dia ada 8 ciri air yang terdapat di daerah itu yang memberi sumbangan terbesar atas faktor kesihatan. Walaupun mereka berumur 100 tahun, tapi mereka tak ada darah tinggi, kencing manis, tak ada masalah kesihatan yang berpunca daripada benda asing. Oleh sebab tu syarikat ini telah membuat kajian dan mengeluarkan lebih daripada RM2 juta untuk research and development, untuk dia membuat kaji selidik air yang terbaik
yang boleh dikeluarkan untuk membantu masyarakat. Maka lahirlah satu jenama penapis saya yang diberi nama Dr. Sukida. Okay. Di sini saya ingin berkongsi sedikit, kalau tuan-tuan puan-puan boleh melihat. Okay. Saya cuma nak terangkan di sini, okay, kenapa saya cakap Dr. Sukida menghasilkan kualiti air yang terbaik. Sebab dalam sistem penapisan Dr. Sukida, dia terbahagi kepada tiga ciri utama. Yang pertama, dipanggil proses pembersihan, yang mana segala keladak yang ada di dalam air dibersihkan, ditapis. Iaitu kalau kamu semua boleh tengok pada proses pertama, dia menggunakan, dipanggil siramik, yang berasaskan batu kapur. Okey, siramik ni, kehalusan siramik ni berukuran 0.1 mikron. Maksud segala alga ataupun kotoran yang besar daripada 0.1 mikron dapat ditapis. Dia menjadikan air itu bersih. Maksudnya, kalau kita tahu air paip yang ada ni banyak karat semua sekali, jadi dia tapis untuk lapisan pertama. Yang kedua, dia proses air ini menjadi air mineral, menjadi air semula jadi. Sebab air semula jadi mengandungi mineral, jadi dia ada tiga filter yang diletak untuk menjadikan air itu sebagai air mineral. Yang pertama, dia pakai gunakan batu akali sebab dia nak memastikan air ini air yang berakali. Yang kedua, dia menggunakan carbon, apa ni, mampatan hasil daripada tempurung kelapa, yang mana kita tahu dia penyerap kepada klorin yang terbaik di dunia. Kemudian dia menggunakan resin. Resin ini adalah sebenarnya penyerap utama untuk logam berat, logam industri seperti mercury dan juga logam-logam berat seperti besi boleh diserap. Jadi dia menjadikan air itu bebas daripada unsur-unsur toksik. Kemudian peringkat ketiga, dia menambahkan kandungan mineral itu sendiri. Dia mempunyai batu dipanggil energy stone, batu tenaga, dan juga dia meletak pada KDF 55. Fungsi KDF 55 ini sebenarnya menambahkan kalsium di dalam air. Akhir sekali, dia akan melalui proses kita panggil proses sihat, yang mana dia mempunyai satu penapis yang dipanggil nano, yang menggunakan teknologi nano, dia panggil silver nano. Yang mana, kenapa dia pakai silver? Perak. Perak kita tahu sebenarnya adalah satu kelebihan perak. Kalau kita tengok, kenapa raja-raja dulu dia akan minum dalam bekas perak atau emas? Kenapa dalam perubatan tradisional, tak kira apa bangsa, dia akan gunakan bekas perak? Kenapa tinta wafak ditulis dalam bekas perak sewaktu zaman Rasulullah? Sebenarnya, secara semula jadi, perak ni, kalau kita ada air yang mengandungi bahan yang tidak baik, seumpamanya racun, you masukkan dalam bekas perak, dia boleh discharge menjadi normal, neutral balik semula. Sebab tu Dr. Sukida menggunakan nano silver, yang mana kehalusan nano adalah satu nano. Satu nano, sehalus-halus nano adalah sehelai rambut diracik 1000 kali. Jadi apabila air ni keluar daripada filter Dr. Sukida, dia akan bersih, mineral yang tinggi, dan boleh terus diminum kerana dia sihat. Ciri-ciri air Dr. Sukida, dia mempunyai 8 ciri utama. Yang tu pertama, dia menggunakan teknologi nano yang pertama di Malaysia. Yang kedua, bersih dan selamat. Yang ketiga, kelompok milik air yang halus. Yang keempat, dia mengandungi mineral yang tinggi, mengandungi oksigen yang tinggi, dan rasa dia yang paling penting adalah rasa semula jadi. Macam mana you minum air mata air, begitulah juga minum air Dr. Sukida. Ini terbukti kerana saya seorang pesakit. Saya mempunyai masalah kesihatan, iaitu saya sakit sendi selama hampir 3 tahun. Saya makan bermacam-macam obat, tetapi saya still yakin puncanya adalah dia. Dan saya mencari proses air. Saya pernah membeli satu penapis saya daripada Switzerland bernilai RM3,000. Dia boleh membantu, tapi tidak menjadi memulih. Jadi apabila saya jumpa Dr. Sukida dan saya melihat di dalam segi brosur dan kandungan apa yang ada, dan saya yakin sebab sebagai seorang pengguna, saya perlu tahu, saya perlu meyakini apa yang saya buat,
Saya ambil sampel air tusuk kita ni, saya hantar ke lab. Yang sebab masa saya ditemukan dengan Syirah, dia kata mengandungi 29 kandungan mineral dalam air tu. Saya hantar ke lab untuk memastikan betul tak ada air tu 29 mineral. Saya dapat jawapan dia, memang betul. Sebab saya compare dengan air yang keluar daripada penapis air yang berjenama, yang telah established, yang telah bertahan di Malaysia lebih daripada 40 tahun, dia tidak ada kadar mineral setinggi Dr. Sufira. Sebab tu kenapa saya ada satu pesakit, customer yang punya penyakit kanser pangkal rahim. Dia mengalami sakit tu selama 6 tahun, dia dah pergi kemo. Apabila kita cuba, ini sebagai ikhtiar, apabila dia menggunakan Dr. Sugida secara keseluruhan termasuk mandi, dia cuma basuh pinggan dengan basuh baju je menggunakan iPad. Apa yang berlaku selepas 6 bulan, dia punya kemo tu kecut, dia punya masalah tu pangkal rahim dia kecut. Akhirnya selepas 1 tahun doktor sahkan dia punya kanser pangkal rahim tu seolah-olah mati. Dan alhamdulillah dia pulih sepenuhnya selepas 1 tahun. Sekali umur dia tak panjang juga, dia mati bukan kerana bukan kerana pangkal rahim, dia mati kerana kerana sakit jantung. Walaupun umur tak, tapi bagi suami dia, dia cukup bersyukur sebab selama 6 tahun bini dia mengalami masalah. Contoh dia cakap dengan saya, daripada Kulai ke Johor Bahru, dia mengambil masa, dia perlu berhenti 7 kali kerana kesakitan. Tapi alhamdulillah selepas dia menggunakan Dr. Sugida, dia tak perlu berhenti. Okay, jadi saya syorkan di sini, sekiranya anda memikirkan air adalah sumber yang penting bagi keluarga anda, kalau anda ingin mempunyai satu penapis air, saya berani recommend Dr. Sugida. Dr. Sugida harga dia satu filter RM2,350. RM2,380. Filter tu? Bukan, satu set filter, dia mempunyai 6 filter, 7 filter. 7 filter. Satu set lah, satu set. Sama dengan Samsung Tab. Tapi apabila kita dulu, macam saya, dulu saya perlukan supplement untuk saya untuk memastikan kadar tahap kesihatan saya baik. Dulu saya habiskan 6-700 satu bulan untuk supplement. You tahu lah Shakely, you tahu lah supplement kalau apa Elkin punya nama macam ni. Sebab bila saya menggunakan ni, saya tak perlukan lagi supplement ni sebab saya cukup yakin kalau kamu menggunakan air yang betul-betul ada kualiti taraf kesihatan. Saya contohkan begini. Kebanyakan orang, mungkin siapa yang dah pernah pergi haji, pergi ke Mekah, kenapa bila sampai di bumi Mekah, orang yang sakit dia akan jadi sihat? Sebukan faktor spiritual. Dari segi kajian sebenarnya, sebab apabila di Mekah, dia menggunakan air zam-zam, yang mana air zam-zam sebenarnya mengandungi kadar oksigen yang tinggi, kadar alkali yang tinggi dan juga kandungan mineral yang tertinggi. Apabila you masuk minum air zam-zam, proses dalam badan you automatik secara semula jadi bertukar. You meminum air yang baik. Tapi selepas 40 hari, kamu balik ke Malaysia, kamu mula balik minum air paip, dia akan datang balik. Cuma amati. Saya buat sedikit mengenai pembacaan dan mengenai pengalaman orang tua saya. Dia mengalami masalah tekanan darah tinggi dan juga kencing manis. Tapi apabila dia berada di tanah suci, dia banyak minum air zam-zam, dalam masa 40 hari dia takkan ada masalah ni. Tapi alhamdulillah apabila saya ni, saya syurga, saya letak satu kerana kasih kepada ibu, kita beli hadiah sebagai ni. Alhamdulillah orang tua saya, mak saya dan bapa saya, kadar darah tinggi dan juga kencing manis dia dapat dikawal secara semula jadi. Okay. Soalan? Ada soalan? Pertanyaan? Mana tanya? Post maintenance macam mana tu? Okay. Apa yang saya cakap, dia ada 7 filter. Satu, siramik. Kemulaan. Siramik ni boleh dicuci. Kamu perlu cuci sebab tak boleh tengok. Seminggu memang kotor. Dia di luar, dia boleh cuci. Jangka hayat dia bergantung pada berapa kerap dicuci sebab dia akan nipis lah.
Okay, itu harga dia cuma RM50 cost, mungkin 6 bulan. Tapi macam rumah saya boleh pakai lebih daripada setahun. Sebab ada teknik, nanti saya ajar. Okay. Lepas tu dia ada 7 filter. Dari segi baca, di kita bacaan apa ni, spesifikasinya, filter pertama warna kelabu, warna putih, kamu tak perlu tukar sebab dia tu kita panggil batu alkali. Dia untuk menstabilkan kadar alkali, jangan terlampau tinggi dan terlampau sekedar. Sebabnya kalau kita kita punya perut adalah acidic dan kita perlukan alkali untuk stabilkan. Tapi alkali yang terlalu tinggi akan memusnahkan sel-sel yang bagus dalam perut kita untuk berlawan. Okey, yang itu maksudnya sebenarnya tak perlu tukar. Kamu perlu tukar tahun pertama satu filter bernilai RM70. Tahun kedua kamu perlu tukar 3 filter yang bernilai RM298. Tahun keempat you perlu tukar 2 filter yang bernilai tahun ketiga 2 filter yang bernilai RM215. Dan tahun keempat balik semula yang tahun kedua sebab 3 filter. Maksudnya kalau kita bagi secara purata, setahun kos dia lebih kurang dalam RM150 secara purata lah. Saya cakap RM100 purata. Itu bergantung pada sebenarnya kita boleh take, sebab dia lebih kurang dalam 20,000 liter penggunaan air. Jadi kita, kalau kita gunakan untuk masak semua sekali, saya ingat tak sampai. Boleh lah lebih kurang dalam 100 ke 150 setahun secara purata. Sebab dia bukan tukar serentak. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai ke tahun kelima baru kita tukar ke semua sekali. Tahun kelima tu baru tukar semua sekali. Itu pun kos tak sampai. Okay, ada lagi pertanyaan? Ni penapis saya dekat rumah ya? Ya. Yeah. Macam mana yang saya tengok di jalan-jalan tu ada jalan sana yang besar tu? Okay, sebenarnya itu kita panggil satu, macam mana saya nak cakap, satu lorongan perniagaan. Kita boleh jual sebagai ahli, kalau kita menjadi ahli Dr. Sugi Dasman, kita ada 9 pendapatan. Jadi kita pilih mana satu pendapatan yang kita nak. Salah satu kita menjual set dekat rumah sebab setiap set yang keluar kita ada commission. Yang kedua, Dr. Sukida sebenarnya ada mengeluarkan satu vending machine. Sebenarnya vending machine tu sebenarnya kita, sebab kita nak, tak semua orang mampu beli penapis air. Tapi kita nak sebagai apabila kita ada produk yang baik, kita nak semua masyarakat dapat merasai. Sebab tu dia keluarkan satu produk dinamakan vending machine. Yang mana vending machine sebenarnya kat dalam filter ni lah juga, kualiti air ni sama. Cuma kalau akak tanya dari segi unit tu sekarang ni dia ada dua package. Satu package bernilai RM17,800, satu package lagi bernilai kalau tak silap saya RM12,800 macam tu. Ada penyelenggaraan tak? Semua ada. Okey, kalau yang itu sebenarnya cash. Dia akan cash ataupun sell kad kredit. Gini, kalau tuan-tuan puan-puan ingin mengetahui lebih lanjut, boleh berjumpa saya secara peribadi. Sebab ini melibatkan calculation. Tetapi kalau kita bandingkan, sebab tu saya suka berkongsi atas konsep pelaburan. Contoh saya show kan, saya selalu buka minda masing-masing simple. Kita tahu return investment dalam pelaburan yang digalakkan adalah ASB. Sebanyak tahun lepas sebanyak lebih kurang 8.7%. Maksudnya kalau tuan-tuan ada 10,000, return investment dalam ASB sebanyak 870 setahun. Tapi kalau tuan-tuan fikir buat pelaburan dengan vending machine, saya berani jamin dalam masa 6 tahun you akan dapat pulangan lebih daripada 36,000. Sebab saya mempunyai satu vending machine yang telah saya letak pada tahun 2010. Sekarang ni 2014, dalam 4 tahun telah menjana pendapatan lebih daripada 100,000. Sekian, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Kalau berminat hubungi, sila hubungi nombor telefon. Dia cakap lepas ni, okey.